Tembak palanya, Jual Bu. telur, Bu. Tembak palanya, Bu. Ah, jualnya gimana? Bu, coba Bu. Ngomong sama Ibu. Bu. Mau jualnya gimana? Good Bangun. morning, Father. Good morning, guys. Aku boker dulu ya. Aku langsung ngecek. Wih. Ada tai ayam anjing. Mana tai? Hah? Ada tai ayamnya. Ini ada telur. Gua ambil telur. Kiam, bentar sini, Kiam. Ini basket, basket. Gua pegang ada satu. Ada dua telur, Kiam. Gua pegang satu. Iya, yeah, satu lu pegang terus jatuhin lu klik lagi. Lu ambil lagi satu. Emang iya? Iya. Yeah. Terus kita enggak ada tugas lagi nih. Mana telurnya, Kiam? Itu gua taruh di basket. Lu mau masak taruh ya? Di basket, taruh di basket. Berarti telurnya bisa dibikin. Oh, berarti sekarang kita saatnya udah free roam nih, bisa di sini nih. Di sini kita bisa nge-build big chicken coop, medium chicken coop sama small chicken coop lagi. Terus di sini kita bisa bikin small chicken coop, medium premium chicken coop, anjir premium enggak? Yang premium kali ya 700. Tapi kita cari duitnya gimana? Di sini kita bisa bikin barn 900 harganya. Nah, kita bisa bikin. Oh, di belakang situ. Nih, Bang, cara kasih makan tuh ada feedernya, Bang. Ternyata, Bang, di sini, Bang Sat. Oh. Tuh. Oh iya. Ya udahlah. Feedernya di mana sih? Feedernya di mana? Gua bikin ya. Dah. Tuh. Oh, terus makanannya diambil dari mana? Ini gentong ini. Oh, ini. Buat minuman. Ini gentongnya habis. Makanan ini hold A to remove. Hold A to fill feeder with water. Ini with food. Misi nih, with water nih. Dah. Ini enggak ada isinya, coy. Apa makanan ayamnya habis ya? Ah, oh, ini makanan ayam isinya. Guys, kita kerja roni dulu, guys. Ini makanan ayam kan? Ngapain lu? Dia ngambil air di sumur. How to make money? Kita air. Jualan telur kah? Ngambil airnya susah banget. Gak ada isinya, Goy. Itu. Apa pakai ini? Hold and remove. Bisa. Apa jangan-jangan makanannya jadi habis, Goy, lu remove, hilang, apa buang. Kita harus beli makanan dulu? Ya, pasti hilang emang. Kita ke toko beli aja yuk. Dulu. Ke toko yuk. Ya, kayaknya ke supermarket beli deh. Oh, ini sekaligus apa? Kita ini pleng-pleng, kita mau simpen di mana pleng-plengnya? Di gudang ini aja yuk, di gudang sini nih. Sini. Gua sekaligus kesini dulu nih, gua mau ngeliat di sini bisa nge-build apa nih di belakang sini nih. Taruh di gudang saja. Radio tower enggak tuh, gua radio doang anjir. Ada lain yang bisa di-build enggak? Maksimal 3 sih bawahnya ini ya. Iya, duit kita ada 1000 sih. Kita ke hardware store tuh, ada hardware store tuh. Boleh. Mapnya pencet apa sih? M. Map apa lagi, Kyung? Bukan M. Oke. Siapa yang mau nyetir? Ayah. Lu aja. Akhil gak mau coba. Yaudah, gue coba ya. Iya. Yeah. Kita di rent. Kita mau kemana sekarang? Hardware store kah? Ke general store dulu deh kayaknya. Kita nggak tanda makanan. General makanan. Store, oke ke kanan. Muncul nggak tandanya? Nggak muncul. Nggak muncul. Hah? Harus sendiri. Oh. Harus sendiri. Lu gua kasih tanda deh. Oh nggak muncul kalau gua tandain. Baiklah. Wah Bambang kayak ngebling-ngebling gitu anjing di atas mobilnya. Oke siap guys, let's go. General Store lo tinggal lurus sih, paling dekat sebenarnya di General Store sih. Paling dekat sama rumah kita. You can purchase an ovoscope from the General Store for candling eggs which will help you to see if the egg is fertilized. Oh, biar bikin anak ayam. Ya. Harus beli tuh kita tuh lihat telurnya dibuahin apa tidak. Berarti cara dapat duitnya kita tuh beternak ya, ntar sapinya kita ternakin segala macam ya. Yoi. Ye. Oke deh. Wih.
Keren juga lu. Permisi. Permisi. Saya kita mau beli apa nih? Food and water. Bag of wheat. Water tank. Enggak ya, water tank mah enggak lah ya. Tank belum bisa. Eh, kita beli babi enggak sih atau sapi? Gua beli banyakan nih 150 nih bag of wheat-nya. Nah, ya. Sapi kayaknya ntar deh, Kyong. Kita belum ada kandang sono kan. Belum bikin kandangnya. Sumpah gua boleh beli ini enggak, kasur angin? Gua mau tidur dalam rumah boleh enggak? $15 doang. Check out. Boleh enggak? Mana-mana? Ini kasur angin, inflatable mattress. Oh, sama jerikan beli lagi deh. Oh, ovoskop beli. Jerikan beli. Ovoskop. Oke. Okay. Anjing, nanti kita weh, bisa. Kita perlu. Kita bisa ada laptop anjir. Ya tuh ada tuh laptop $50. Drivable lawn mower. Cuman yang gua agak bingung ya, laptopnya $50. Harga apa buat angkong itu apa buat ngangkut semen tuh $70 anjing. Karena emang itu lebih mahal dibanding ini. In order to find out whether the egg is fertilized or not, turn on the ovoscope and insert the egg into the slot. Hap. Wah, enggak bisa dilompatin. Ini harus di dalam nih ovoscope-nya. Guys, gua mau beli ini. Apa? Gua mau beli tempat tidur. Ya, kasur angin. Ya. Dia kenapa di ini dah? Kenapa enggak di depan? Iya anjing. Kyong. Hah? Nah. Lu jangan di atas mobilnya kalau taro. Oke. Okay. Kyong, taruhnya yang benar, Kyong. Yang rapi, yang rapi. Taruh ininya kenapa satu-satu gitu sih? Produknya. Oke. Gak muat kak bang. Pegang aja pegang. Masih ada dua, masih ada lagi. Ntar dulu deh. Udah tuh bisa tuh di atas gitu numpuk. Sumpah cewek disuruh berlari-lari. Sialan banget. Emansipasi wanita bang. Udah goy. Satu lagi. Satu lagi, oke. Udahlah. Ah, nggak bisa anjing. Fuck. Gimana caranya ya? Ini bisa nih, Barbar. Nah, no. Kasih gua aja. Let's go. Woi, mang, lu mana bang? Aman ya? Let's go, Blay, aman. Dia bisa nggak jatuh ininya barang-barangnya anjing. Aman cu. Bisa mancing lagi jangan-jangan. Ini bisa, ini bener-bener jadi farmer gitu kita. Kita bisa sampai punya kuda weh nanti weh sumpah balapan liar. Sumpah mantul. Sumpah. Boleh jalan potong aja ya. Capek lo jalan ya. Sono. Hajar. Wih, cakep bro. Oke, ini gua turun di sini. Gua kasih stop. Makan. Oke. Ini apa ya? Ini makanan ayam, makanan ayam isi. Udah gua kasih makan ayam ya, udah gua masukin. Jangan dong, taruhnya di gudang, Kim. Makanan ayam taruh gudang semua nih. Yap. Udah, gue ini gua taruh di sini ya, mobil gua taruh di sini, gua mundurin ke sini deh. Nih. Taruh di gudang. Bensin juga bensin. Ya susah-susah dia, mending gua ini dah. Kenapa sih dia kagak pernah rapih bangsa? Enggak, gua ini, gua mau mundurin mobil dulu anjing. Tuh. Tinggal begini nih. Klek, udah. Selesai. Sialan. Bangsat banget. Pemalas ini. Udah tahu teman lu tuh punya penyakit yang enggak bisa ngerapi ya. Sialan banget membuat penyakit trigger anjing. Tuh kasur lo, ini apaan nih?
Itu yang buat tahu ayam telurnya subur apa enggak, taruh di sono di depan teras rumah, jangan taruh di sini. Itu yang OVO point. sorry Blay. Apa? Pasangnya di ini. Di dalam, gue. Telurnya di dalam, di rumahnya itu. Kita cek telurnya ada di tempat yang agak gelap. Ini nih, taruh dalam gini. Oh, enggak. Di dalam rumah Yogi, bukan rumah ayam, bangsat. Di dalam rumah, taruhnya di sini nih. Terus, telurnya mana tadi, Kyong? Di basket. Di basket. Gua pikir di dalam rumah ayam, anjing. Lu mau masuk dalam rumah ayam gimana, anjing? Ini tendanya bisa kita pindahin enggak sih? Bisa, tadinya gua mau pindahin taruh depan apa di dalam kamar. Gua mau taruh kasur dulu ya. Ayam gua coba ya. Telurnya ya, gua ambil ya. Ya. Yes. Ini. Put in. Toggle. Weh, keren. Ya, enggak ada ininya ya. Guys. Kalian mesti lihat, guys, tempat tidur gua, guys. Apa? Lihat. Sialan banget anjing. Literally kasur angin anjing. Jadi dunia nyata anjing. Udah, coba lihat telurnya lagi. Gak terjadi apa-apa, bang, telurnya, bang. Cuma satu telurnya. Telurnya itu bukan telur ini. Bukan telur yang... Woy, dia lagi minum. Duitnya itu berapa? Iya, lu. Keren. Nama gak? Anjing, gimana caranya kita dapet duit lebih, anjing? Kita kayaknya harus jual telur deh, guys. Kita bikin lagi, mau bikin lagi. Bikin chicken coop lagi? Janganlah, kandang lain, sapi gitu, kita peras sapi. Kandang gak sapi. Gue nggak tahu peras sapi di barn sih, peras sapi di barn kita bisa sih harusnya nih. Ini barnnya kan barn nih. 900, nggak ada duit anjir. Kurang cepek. Kurang dikit. Terus sapinya mahal juga lagi pula. Cannot. Yaudah kandang ayam dulu. Yaudah, dah semua kandang ayam. Kita bikin kandang ayam di sini yang medium aja ya gue ya. Medium. Tunggu. Pertanyaan gue, kandang kecil ini bisa untuk berapa ekor ikan? Berapa ekor ikan? Berapa ekor tiga. Ayam? Tiga. Kandang kecilnya tuh. Atau kita mau langsung yang big boy, 20. Premium aja langsung anjing. Tunggu, gue liat dulu. 20 ayam yang big, yang premium bedanya apa nih sama-sama? Oh, bisa 30 ada loh. Ada automated feed system. Premium gak sih menurut lu gimana? Premium berapa? 800. Jangan yang premium, kita gak bisa beli ayamnya kalau yang premium. Kan udah ada 3 at least. Gimana? Jawab. Sabar, gue lagi mikir. Menurut gue, soalnya ini pilihan nih. Pilihan hidup nih. Oke, gas. Menurut gue gas. Ayo gas. Gas. Bikin ini lah. Remove grass and obstacle first, sabar ya. Oke, gue akan remove grassnya. Oke. Panggil aku cowboy. Patokan apa sih? Oh udah, cuma grass doang kok. Obstacle udah habis. Sampai sini nih. Nih, atas gue juga. Kenapa lu jadi main? Gue diangkat sama dia. Nih, bersihkan. Bangsat orang tua. Lambat gitu lagi. Yaudah, lu coba deh bangsat. Coba lu. Aik. Cepet. Woi bro, ceweknya sih berotot banget, lu lihat tuh. Lu lihat gak sih? Lu lihat gak sih? Iya. Tuh, di atas dadanya tuh. Wah, anjing, ngeri banget anjir. Ini gak bisa lebih cepat kah? Gak bisa anjing, lu juga kayak orang tua apa? Dah. Woi, langsung jadi anjing. Anjing minus 750 bangsat. Wah keren banget, dalamnya anjing lebih keren dari rumah gue. Kasih makannya harus 100, cu. Hah? Ya kan, bang. Mana? Ya. Ayo, gue pindahin ayam kita ya. Ya. Telur. Hah? Telur. Masukin telurnya.
kita cek, kita cek, kita cek. Jangan sampai pecah lagi. Ada satu lagi, Bang. Loh, ini kenapa hijau, Bang? Oh, mah. Ada satu lagi. Ada satu. Oh iya. Sabar, biar ngeceknya barengan, biar ngeceknya barengan. Eh, gua mau lihat. Tunggu, sabar. Tuh, gua udah taro. Ya, Yogi. Yeah. Sabar, ini bucketnya, Bang, ini pindahin deh. Bucketnya harus ditaro at least di atas gitu loh, jadi kita bisa taro telurnya di bucket. Coba ya, bentar. Taro tengah. Nggak ada, nggak ada. Nih, yaudah. Telur yang dijual semua. Dia tidak mau membuahi kah? Woi. Lu kok gak mau membuahi gitu sih? Dijual semua itu. Masuk ke rumah baru kamu. Oke, sabar. Woi, makanannya kita harus naro lagi dong. Iya, gak apa-apa. Hei. Woi, jam berapa? Woi. Jam 7. Jam 7. Taruh makanannya di mana, cuy? Gua masuk ya. Belum bikin, kita belum bikin makanannya. Oh shit. Ah, gini, goy. Lu masuk ke dalam rumahnya, lu serakin aja, goy. Yang kayak tadi di sebelumnya tuh di tanah. Lu serakin aja makanannya di situ. Ngomong-ngomong, Yogi, itu yang lu angkat-angkat itu buat air, Yogi. Ya dia butuh air di dalam, anjing. Nah, dia bisa bertahan sehari tanpa air, tanpa makanan, goy. Udah. Oke, goy, gua mau tidur bisa, dulu ya, goy. Bisa, goy. Besok kita jual telurnya, kita lihat pendapatannya berapa. Kita jual aja ayamnya lah, anjing, gak guna. Bertidur. Ayo ewe aku. Pak. Gak mau. Kau gak terlalu mau, berotot. Bibirmu bau semen. Enggak lihat pantat gue itu, ha? Seksi. Udah buru tidur, anjing. Selamat pagi, cekku. Selamat pagi. Ini bertelur lagi nih, harusnya nih dia. Coba. Minumannya bawa masuk dalam dulu dah. Mana telurnya? Coba gue lihat deh. Kalau misalnya bikin itu tuh gimana? Gak ada telurnya. Kayaknya nggak ada makanan, nggak ada ini. Gak. Kita bawa situ dulu dah. Gak ada telurnya. Feeding through. Kukuruyuk. Guys, mending yang ini kita ini dulu nggak sih? Kita taruh di kandang kecil dulu nggak sih? Yang dua ekor ini. Oke. Yang telur-telurnya gue jual dulu ya. Wah, ikut. Ayo. Sumpah, ayam kita kunciin terus. Kaligus sama jerigen ditaruh di mana jerigen kalian? Di gudang. Gudang. Wah, ini sih sayang juga. Kita isi jerigen satu nih. Iya, ada tainya nggak dibersihin, anjing. Mana sih tainya? Itu. Oh, di dalam. Biarin sih jadi pupuk, jadi pupuk. Enggak, anjing. Ini kasihan banget tuh, udah ada makanannya, lah, sayang. Itu lu angkat tainya, goy. Ya harus dibersihin lah, Kyong. Masa lu lihat tai enggak lu bersihin, anjing? Ayo, goy, giliran lu yang sekarang di atas gitu, goy. Oke. Okay. Let's go. Akulah Arjuna. Woi. Lu orang bisa ngeliatin pantat gua dong, anjing. Ya. Ya. Woi, pantatnya sih gokil banget nih. Ini cewek. Tereng-nereng. Cewek petarung, anjing. Tereng-nereng. Sumpah, beli mobil baru dah. Duduk ya, gua setuju. Woi, ntar kita masih jadi orang miskin, anjing. Udah miskin bertingkah lagi. Duit kita tuh cuma 50, kita habis bikin kandang ayam, anjing. Kita jual telur. Kita jual telur. Nih, kita mau lihat nih, jual telurnya berapa nih? Kalau cuma 1 dolar gimana, Blay? Tahu udah, Blay, kalau gitu udah, Blay. Modalnya 7,5, jualnya 1 dolar. Kasih mahalan dikit lah. Ayolah. Bu. Masa tembak palanya, jual telur, Bu. Tembak palanya, Bu. Ah, jualnya gimana? Bu, coba ngomong sama ibu. Bu.
Woi, mau jualnya gimana? Ini bang, bang, bang. Klik yang sell, klik sell. Nih masuk ke yang tempat. Place the item in the area. Oh. Wah, ini. Okay. Kita taruh dulu di sini. Hah? Nah, telur. Lumayan, cuy. Woi. 18 lumayan, cuy. Sell all. Woi, lumayan. Kita beli ayam lagi lah, yuk. Beli ayam lagi gimana? Guys. Klik yang buy, klik yang buy. Gua beli ayam lagi, ya. Yakin mau beli ayam lagi? Enggak mau kita beli makanan dulu tuh, tempat makanan. Berapa kita duit? Ayam dulu lah. Tempat makanan sih. Hah? Tempat makanan dulu. Tempat makanan dulu sih. Kalau enggak ayam kita gimana makannya, Kyong? Oke. Okay. Yuk. Uang kita pun tidak cukup beli buat beli anak ayamnya kok. Uang kita cuma $72. Cukup satu. Satu ayam cukup. Let's go. Jual telur untung juga ya. $18. Coba ke hardware store ya. Weh, jual telur di dunia nyata kita. Gua mau di dunia nyata jual telur 3 butir $18 anjing. Di dunia nyata jual telur juga kaya bangsat. Bener, kita kan itu. Kita kan literally cuma jual 3 butir dapatnya 200.000, coy. Tuh, $18. Ya. Kenapa lu compare ini? Gua mau kayak gitu bisa enggak biar kaya gua? Enggak gitu, dunia nyata enggak kayak game banget, ya. Oh, ini kan nih hardware. Kan? Ini apa nih? Woi. Woi, ini rumah saingan. Ini. Saingan kita nih, rusakin. Bangsat lu. Ini lu bangsat. Pistol. Ya bilang kita bisa beli ini. Bisa nanti suatu saat nanti kita beli anjing. Bagus banget. Gua kasih tembakan peringatan biar mereka jangan bertingkah lah. Coba bentar bang, deketin mobilnya ke gerbang, ke pintu. Oh, dulu mau lompat kita ke dalam ya? Ntar lu nggak bisa keluar lagi lu. Tenang aja. Kita harus jadi maling bang. Wah, bisa bang. Sumpah, yuk kita coba. Maling bang, ayo. Kita jadi maling aja udah, nggak usah jadi apa petani lah. Bentar bang, gua mau ngeliatin dulu dia bisa ngapain di dalam bang. Dia nggak bisa keluar. Bisa. Buka pintunya nggak? Dia nggak bisa buka pintunya. Anjing. Sabar deh, gua mau cari cuan dulu nih. Gak bisa dibuka bro. Daun juga gak bisa diambil daun nih. Nih ya. Tenang, gue bukain pintu buat kalian guys. Oke. Oke, goy. Oh, sini. Bro. Mudah kan? Dia oh, bisa langsung lompat. Kanan tambang. Mana? Oh, bukan batu biasa. Batu cuma belumut, gue pikir emas. Oh, ini hardware store. Iya. Yang gue mau ini apa? Masuknya dari kiri, bang. Tutup ya. Oh, Discord gue putus. Ini masuknya dari kiri sini, tahu? Makanya mundur dulu tadi. Bukan, itu mah garage. Tutup nih hardware store-nya. Enggak. Oh, dia jual elektronik. Ini toko favorit gua. Oh, ini gua masuk nih. Ya kan, dari dalam kan. Enggak ada isinya. Enggak ada isinya. Bang, ini jangan adalah toko scrapyard kayak di Rust, bang. Lah, kok bisa enggak ada isinya nih? Oh, ini mungkin belum kali. Ini mungkin masih development kali ini. Kan gamenya masih baru rilis. Makanya tutorialnya belum masuk. Oke. Ayo kita kembali. Berarti ke rumah. Kita sekarang sementara cuma bisa jual telur sama beli-beli ini. Enggak, sebenarnya bisa udah sampai yang sapi kuda udah bisa. Ya, berarti cuma telur, sapi, kuda beternak basic berarti. Woi. Kecelakaan. Woi, sabar, lagi buka map sambil kentut. Sumpah. Sambil buka mau sambil tentut. Are you ready? Ready. Bang, banyak batu-batu bodoh, bang.
Aduh. Ah, ambil gua potong, Bang. Tenang, Bang. Kayunya. Jangan ngalangin jalan, gua potong kayunya. Ini apa nih? Ini apa nih? Wah. Ini tempat kita motong ini. Oh. Eh, bentar. Apa? Bisa dipotong kayunya, dia tuh enggak bisa, anjing. Sawmill-nya. Wah, next time kita keluar kita harus beli bensin lagi sih. Kan udah ada di itu. Oh, ya, tapi belum diisi. Di jerigen, ya? Di jerigen. Pasang-pasang perintilan telurnya. Weh, ayam kita. Oh, weh, gua mau ngencing dulu. Full. Bentar, ngencing. Si yang ini. Oh, tinggal minum. Udah makan dia, udah makan. Tainya mana tainya? Ini tainya di sini nih. Nih. Ini tainya di ujung di sini. Gak ada, gak bisa diambil maksudnya. Ayam satu lagi mana ayam kita yang kuning? Di atas. Berarti yang ini gue demolis aja ya. Ya. Dapat duit gak? Oh, dapat 50. Dapat duit balik 50. Bikin. Boleh gue gak yang bikin nih? Gue tes deh. Ya udah nih. Yeay. Mantap. Kasih makanan. Ambil di gudang. Lu minum Kyong. Ini minumannya caranya gimana ya? Gua harus timba sumur dulu. Yoi, lu harus timba sumur dulu, Blay. Ember kita mana? Udah masuk, tinggal lu tarik. Protect the mouse. Wah, gila, gua natural, Bang. Ini makanannya banyak enggak ya? Oh, dikit. Taruh makanan lagi deh. Nih, gua udah angkat air nih. Gimana air cara? Harus 3 kali, Bang. Deh. Ini gimana, Bang, cara isi airnya ke situ, Bang? Gua harus masuk kah? Masuk dulu, Lai. Oke. Gua kasih makanan lagi biar naik. Timba lagi, Kyong, sampai full, kita fullin, Kyong. Butuh 3. Bang, gua agak pusing sih, Bang, nimba airnya, Bang. Ya. Itu yang gua alami juga. Bang, ini gimana cara? Kita suruh si Igo yang alamin. Bang, ini cara ini gimana, Bang? Sangkutin ininya ke talinya lagi. Embernya. Embernya ada kok di bawah talinya kan? Enggak, ini kan tadi gua ambil nih embernya. Terus di mau sangkutin lagi. Makannya di bawah ke tali. Sudah. Wah, keren juga. Taruh, Kyong. Di sini ada tulisan ada ember ngegantung gitu tulisannya. Enggak ada, anjing. Ada, Kyong. Enggak mungkin enggak ada. Nih, tuh, atas bucket no. Gue saatnya giliran lu sekarang menimba, gue. Ini 2020. Orang bodoh harus mati. Anjing, hidupin gua, bangsat. Ini 2020. Ya. Orang gua dijedar pala gua, anjing. Woi, orang yang enggak bisa nimba air harus mati. Ya udah, lu nimba sekarang. Lu coba gua udah coba nimba. Gua udah coba nimba. Ayo lu lagi. Gua mau ditembak sebelum nimba, gua udah mau ditembak. Ayo, buru, timba air. Oke, kita buat rules. Siapa yang bodoh dan melakukan kesalahan harus dibunuh. Oke? Ya, oke. Nah, nimba, coba lu. Nimba. Coba lu. Oke. Harus sampai dia lah. Sampai atas. Nah, dah. Udah, terus? Ambil airnya. Terus apa yang susah, Bang Sat? Kenapa ini dijadiin challenge? Ini kan emang ada tulisannya tinggal gerakin. Enggak ada yang enggak susah kok. Berarti cuman yang benar-benar bodoh memang bukan, harus mati, anjing. Bukan, anjing, cuma pusing doang. Pengen lu ngalamin pusingnya muter-muter itu doang, Bang Sat. Ya udah, masukin. Hah, kok muter-muternya pusing? Iya, pas gerakin. Muter-muternya pusing. Sini, Koy. Masuk.
Dih, di animasinya nggak, airnya nggak nambah lu, sialan bodoh. Ini nambah nih. Ya. Kita bisa tidur lagi kali ya. Woi, masih jam 4, ngapain tidur? Terus kita mau ngapain dong sekarang? Kita beli ayam, kita beli ayam. Emang kita ada duit, Blay? Ayam 200, 250 ayam. 50 ayam. 50, Yong. Iya. Yeah. Siapa ya? 50, Yong, ayam, Yong. Tadi gue liat 250 ya. Masih bensin dulu gak? Gak usah ya, gak ada duit juga, goblok. Nanti kalau kita enggak ada, kalau kita enggak ada bensin kita jalan aja udah. Kita lari aja, lari, tenang aja. Aman aman. Woi. Ayam beli 2 ya. Kita beli yang putih, berarti belum yang putih. Emas sama. Cuma bisa beli satu. Cuma bisa beli satu, gue duit kita $72 anjing. Oh, oke, okay. Yang putih berarti. Kecuali apa? Kita nge-hunting dulu, mau enggak? Eh iya, kita apa? Belum, kita belum berburu anjing. Benar juga. Kita bisa berburu di sini. Hap. Mau di sini aja dah. Eh sih, mau beli ayam. Mau warna apa nih? Putih ya? Putih, putih. Putih, putih belum. Nih, Kyong, ambil Kyong, ayamnya Kyong. Masukin. Udah, lu langsung lompat aja lah. Eh, gua ketinggalan. Oke. Sambil sebat nih. Woi, ayamnya dipegang gitu kasihan juga tapi anjing. Lehernya ini pegang. Iya anjing. Enggak, gua pegang dadanya. Eh, tapi kita yang belum center malam-malam kita enggak bisa berburu, weh. Woi, Kyong, gua jatuh. Tolong. Lu lompat, Kyong. Enggak, gua enggak lompat. Jatuh tiba-tiba. Ayamnya kayaknya lu enggak bisa pegang ayam deh, berarti. Udah, bentar. Gua taruh dulu ayamnya. Oh, iya. Jangan dari yang ini. Ya elah. Ah, dah. Ya ampun, kok gue jadi begini. Nah, di atasnya naik lagi. Naik lagi. Nah, udah. Dah. Aku perkasa. Sudah jam 6. Sudah jam 7 lagi ini. Bensin sisa berapa gue? 1/4. Kita kalau berburu sulitnya tuh gelap, cuy. Kita bisa jual ini enggak sih? Kayu ya, kayu jualin kali ya. Iya. Masukin ke mana? Bisa deh kayaknya. Sadar udah gue bawa ke ininya deh. Hei kamu, hei, mana kamu? Ini di belakang. Ini apa ya? Kita bisa nge-build apa aja sih? Nge-build mobil lagi gak bisa gitu? Gak bisa, harus beli anjing. Apa? Ada sesuatu nih, ini kayaknya bisa dibenerin nih nanti nih. Di mana? Truknya nih. Oh. Di mana sih? Ini kayaknya kalau kita udah punya barn deh sama mobilnya deh. Ini buat ngangkut-ngangkut ininya. Di barn? Bisa dibenerin kayaknya. Buat ngangkut daging-daging barn. Kalian dimana? Target kita. Mau pindahin kita. Kalau pindahin sapi kayaknya bisa deh. Kalian di mana sih? Oh, kita, di situ. Target kita pokoknya kita harus bikin barn. Betul. Ayo, bobo. Weh, kenapa hilang? Mas good. Hap, aku di sini. Tidak. Tidak. Gue cewek tuh sendiri anjing diperkosa mulu sama orang, terus gue hamil bangsat. Tidak. Dia lebih gila, memilih siap, tinggal di tenda anjing. Lu coba ke depan di gelapnya sih ngaco banget. Iya makanya. Gue udah tahu. Di senter. Gak bisa ke segelap itu cuy. Bambang pakai senter mobil dia. Ya, tidur dulu. Dia mau tidur di dalam tenda pasti.